Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mohon maaf ya, udah lama banget nih saya nggak bikin video. Kali ini saya mau mereview sebuah Tomica Premium. Ini mobilnya Nissan Skyline GTR dengan kode bodi R32. Seperti apa detailnya? Mari kita saksikan. Oke, pertama-tama kita lihat di bagian sebelah kiri mobil. Ini untuk warnanya abu-abu ya. Untuk velgnya, untuk ciri khas di Tomica Premium ini sudah velg racing ya, untuk seperti mobil aslinya. Lalu di bagian depannya seperti ini, kita bisa lihat detailnya. Detailnya itu mulai dari lampunya itu terbuat dari mika ya, atau plastik ABS. Lalu kacanya juga terbuat dari plastik ABS. Di sisi kanannya seperti ini, bisa lihat sama ya dengan sisi kirinya. Lalu di belakangnya untuk lampunya ini dia hanya apa sih, bukan terbuat dari mika ya, tapi dari cat. Cuman detailnya cukup baik ya. Di sini bisa kita lihat detailnya menyerupai mobil aslinya dengan ada logo GTR di sini Nissan, dan di plat nomornya ada tulisan Skyline. Ini masih menggunakan nama Skyline ya untuk jenis R32 ini. Lalu untuk bagian atasnya seperti ini. Lalu untuk spoilernya ini, spoiler ini terbuat dari plastik PVC ya, bukan terbuat dari metal. Bisa kita lihat detail-detailnya seperti ini. Lalu untuk di bagian bawahnya tertulis Tomica Tomy dengan skala 1:62 2017 Nissan Skyline GTR dengan kode bodi R32 made in Vietnam. Untuk knalpotnya ini dia ada detail warna silver ya, jadi seperti knalpot aslinya. Satu ya mufflernya. Untuk detail dari dusnya bisa kita lihat seperti ini. Nissan Skyline GTR dengan kode bodi R32 nomor 26. Lalu untuk material yang digunakan yaitu untuk bodinya ini terbuat dari metal ya, atau baja, didukung dengan bodi dengan kaca lampu itu terbuat dari ABS, dan ini spoiler terbuat dari PVC bahannya, made in Vietnam. Untuk beratnya, mari kita saksikan. Oke, sekarang kita lihat untuk berat dari si Nissan GTR Skyline ini, R32 Tomica Premium ini seberat 43 gram. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Lalu share ke teman kalian. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian like. Kalau tidak suka, silakan di dislike. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.